yang saya kasihi lagi saya sayangi. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk berada di sebuah majlis yang di mana Allah menjanjikan kepada majlis seumpama ini satu pemberian yang tidak dimiliki oleh penghuni langit maupun penghuni bumi. Allah menjanjikan majlis kepada orang yang menghadiri majlis seumpama ini dengan rahmat, tiada yang mempunyai rahmat kecuali Allah. Allah menjanjikan kepada orang yang menghadiri majlis seumpama ini dengan pengampunan, dan tiada yang berhak untuk mengampunkan dosa seseorang kecuali Allah. Allah menjanjikan kepada orang yang hadir dalam majlis seumpama ini dengan digantikan dosa yang diampunkan dengan kebaikan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang hanya demikian bisyarah kabar gembira yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah berucap melalui hawa nafsunya melainkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, an qumu mawfuran lakum qad budilat sayiatukum hasanah. Bersurailah kamu daripada majlis itu, yakni majlis zikir, dalam keadaan dosa kamu diampunkan dan digantikan dosa yang diampunkan itu dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak hadir dalam majlis seumpama ini kecuali Allah yang menggerakkan hati kita untuk hadir di tempat ini. Bila mana ada kehendak daripada Allah untuk menghadirkan kita di tempat ini untuk mendapatkan rahmat, untuk mendapatkan pengampunan, untuk mendapatkan ganjaran sebanyak dosa yang diampunkan tadi, bermakna Allah menghendaki supaya kita menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada orang yang menghampirkan diri kepada Allah melainkan Allah akan lebih menghampirkan zat-Nya yang maha tinggi kepada hamba tersebut sebagai tanda kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba itu. Alhamdulillah akan nikmat taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada malam hari ini. Dan yang kedua, program dan majlis yang kita adakan selain berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan vitamin kepada kita punya ruh, yang merupakan makanan kepada kita punya ruh, agar supaya mendapat bahagiannya daripada zikir untuk dizikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebut nama Allah akan disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan disamakan zikir kita ketika menyebut nama Allah dengan zikir Allah ketika menyebut nama kita. Kita berzikir kepada Allah dengan penuh pengiktirafan akan kekurangan kita, akan kesilapan kita, akan kekhilafan kita, dan akan keperluan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi zikir Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk merahmati, untuk memberikan ihsan, untuk memberikan kebaikan, untuk memberikan pengampunan, untuk memberikan hidayah, untuk memberikan taufik dan segala jenis kebaikan. Bila mana Allah Subhanahu wa taala ingin memberi kepada hamba-Nya, maka tiada akal yang boleh mengira jumlah bilangan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita pun juga menyebut tentang seorang insan memuji yang namanya sudah dipuji sebelum kita memujinya. Bahkan sebelum dipuji oleh penghuni bumi sudah dipuji oleh yang maha kuasa Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebentar tadi kita mendendangkan qasidah yang dibawakan oleh Al-Fadhil Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sakaf, mendendangkan pujian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada orang yang dipuji melainkan orang yang dipuji akan merasa terpuja oleh orang yang memuji ketika dipuji, kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memuji yang merasa terpuja, bukan yang dipuji, karena bukan yang dipuji, karena yang dipuji baginda Rasulullah sudah dipuji oleh yang maha kuasa Subhanahu wa taala. Demikian di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah menyebut di dalam Al-Qur'an surat yang kita semua menghafalnya, wa rafa'na laka dzikra, dan kami angkat namamu wahai Muhammad. Kata Jibril alaihi salam datang kepada baginda Rasulullah dan bertanya kepada baginda Rasulullah, tahukah kamu bagaimana Allah mengangkat namamu wa rafa'na laka dzikra, dan kami mengangkat namamu wahai Muhammad, nama yang begitu indah namanya Muhammad, nama yang lain adalah Hamid, nama yang lain adalah Mahmud. Muhammad yang banyak dipuji,
Mahmud yang dipuji, Hamid yang memuji, karena tiada yang memberikan pujian kepada Allah sehebat pujian Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tiada makhluk yang banyak dipuji sebanyak pujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Namanya diangkat oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, tidak pernah menyebut Allah di dalam Al-Qur'an seruan kepada Nabi Muhammad dengan panggilan ya Muhammad, tidak ada. Yang ada sebutan kepada para anbiya yang lain memang ada. Ya Adam, uskut anta wa zawjuka al-jannah. Ya Yahya, khudh al-kitab biquwwah. Ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nas ittakhudhuni wa ummiya ilahan min dunillah. Sebutan kepada para anbiya disebut namanya langsung, tapi bagi baginda Rasulullah bukan hanya tak pernah dipanggil oleh Allah dengan namanya, tapi dilarang orang memanggil nama Muhammad dengan namanya. Tak boleh panggil ya Muhammad. La taj'alu du'a'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kamu samakan panggilan kamu kepada Rasul ini Nabi Muhammad macam kamu panggil kepada yang lain. Yang ada dalam Al-Qur'an Allah panggil ya ayyuhar rasul. Balligh ma unzila ilayka min rabbik. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan mubasysyiran wa nadhira. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir. Gelarannya yang dipanggil, tapi tak ada panggilan ya Muhammad. Kalau ada nama Muhammad di dalam Al-Quran, itu bukan dalam bentuk panggilan, tapi dalam bentuk ikhbar, pemberitahuan. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammadun Rasulullah wa alladziina ma'ahu asyidda' 'alal kuffar ruhama bainahum. Demikian Allah melarang kepada hambanya untuk memanggil kepada Rasulullah dengan namanya, sementara Allah memanggil kepada para nabi dengan nama Nabi Muhammad, nama para nabi tersebut, tapi tidak kepada Nabi Muhammad. Wa rafa'na laka dzikra. Kami angkat namamu wahai Muhammad, sehingga tak dibenarkan mana-mana orang memanggil kepada namanya secara langsung melainkan kepada gelaran itu. Jibril datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tahukah kamu apa makna Allah mengangkat namamu? Kata baginda Rasulullah, Allahu a'lam, Allah yang maha mengetahui. Jibril menjawab, tidak disebut nama Allah kecuali disebut nama engkau juga bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bila mana orang mengucap syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Dalam kumandangan adhan, asyhadu an la ilallah wa anna muhammadan rasulullah. Dalam tahiyat, asyhadu an la ilallah wa anna muhammadan rasulullah. Diiringkan namanya dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, karena sentiasa namanya merfu', yakni diangkat, dan orang yang hampir dengan Nabi Muhammad, namanya pun akan terangkat. Agrabukum minni manzilan yawmal qiyamah aktsarukum alayya shalah. Orang yang paling hampir dengan aku, tinggi derajatnya, orang yang paling banyak berselawat kepada aku. Demikian kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kenapa nama baginda Rasulullah itu diangkat namanya? Kenapa derajatnya begitu tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Sebab yang utama yang ada pada baginda Rasulullah dan menjadi sebab beliau terangkat nama dan kedudukannya, sebab sifat rahmat, sifat kasih sayang. Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khalqu kulluhum iyalullah fa ahabbuhum ilallah anfa'uhum li'iyalih. Semua makhluk ini perlu kepada Allah. Orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang paling banyak mendatangkan manfaat kepada orang lain. Tiada orang yang mendatangkan manfaat kepada orang lain sebanyak, sebesar, sehebat manfaat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayangnya kepada umatnya itu adalah melebihi kasih sayang umat kepada dirinya sendiri. Oleh karena yang demikian, Allah subhanahu wa ta'ala menggelarkan kepadanya dua nama daripada nama Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Ra'uf dan juga Ar-Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, diungkapkan, diuraikan, diceritakan oleh Allah. Nak tahu macam mana kasih sayang Muhammad kepada umatnya? Hah, baca ayat yang diturunkan kepada kamu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kamu seorang rasul, bahagian daripada kamu. Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi menukil sebuah qiraat yang lain daripada anfusikum menjadi anfasikum. Apa beza anfusi dengan anfasi? Anfus diri kamu, anfas yang termulia di antara kamu. Aku utus telah datang kepada kamu seorang rasul yang mulia kepada kamu.
Apa sifatnya? Azizun alaihi ma anittum. Dia merasa berat hati, merasa memikul sesuatu tanggung jawab, merasa susah apa saja kesusahan yang menimpa kepada kamu. Perkara yang menimpa kepada umatnya yang menyusahkan, perkara itu juga menyusahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum, amat menyayangi kepada kamu. Bahasa Arab amat indah, bila mana dikatakan haris bukan sayang tapi amat sayang, menggunakan sirah mubalaghah haris fa'il, amat sayang. Bila mana yang menggambarkan amat sayang ini yang maha penyayang, jangan kita nak guna minda akal kita nak mengetahui macam mana sayangnya Nabi Muhammad. Bolehkah kita menguraikan sayangnya Nabi Muhammad? Uraian kita itu hanya serpihan sedikit saja daripada hakikat kebenaran kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kasih sayang yang jauh. Memang benar apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma'arsallaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali membawa rahmat kepada alam semesta. Nak tahu bagaimana rahmatnya kepada alam semesta? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, rahmatnya bukan hanya kepada manusia yang beriman sahaja, bahkan kepada orang yang tidak beriman. Macam mana gambaran baginda Rasulullah rahmatnya kepada orang yang tidak beriman? Dan ketika beliau diusir daripada Taif, kemudian malaikat datang ingin menjatuhkan itu gunung kepada penduduk Taif, Nabi mengatakan jangan. Sebab apa? Itu orang Taif mengusir kepada Nabi, mengusir kepada Nabi, melempar kepada Nabi. Apa pasal Nabi kata jangan? Dan ini arjun. Saya mengharapkan keturunan yang masih ada di dalam sudi orang-orang yang melempar, melontar, mengusir kepada aku itu, aku mengharapkan keturunan daripada mereka yang akan membawa kepada bendera aku itu. Pandangannya itu bukan kepada siapa yang melakukan perbuatan buruk kepada dirinya, tapi jauh melihat kepada masa depan, melihat masih ada tersimpan duriyah orang-orang yang mereka itu dalam merupakan bahagian daripada umatnya, masih adanya benih-benih yang boleh membela kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan jangan, ini arju, saya mengharapkan benih yang masih ada di sulbi-sulbi mereka itu yang akan membawa kepada bendera ini, kata Nabi Muhammad SAW. Maka harapan ini menjadi hakikat dengan datangnya penduduk Taif pada waktu itu beriman kepada baginda Rasulullah daripada keturunannya, sehingga orang-orang yang dahulunya tok nenek moyangnya yang melontari kepada Nabi, zuriyahnya beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ini rahmatnya kepada orang kafir. Kalau rahmatnya kepada orang beriman, jangan tanya hebatnya. Setiap malam kata Siti Aisyah mengatakan beliau akan bangkit dan salat. Kemudian bila mana salat dan sujud, pada waktu sujud itu tanah basah dengan titisan air mata Nabi SAW. Bila mana duduk maka air matanya menetes sehingga membasahi kepada paha Nabi SAW. Kata Siti Aisyah, kenapa kamu buat begitu sementara Allah dah ampunkan dosa kamu yang terdahulu dan yang akan datang, dan dia pun tak ada dosa juga? Kata sebaginda Rasulullah, bukankah aku sepatutnya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Beliau bersabda, Allahumma afir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat wa ma asrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunkan dosa Aisyah yang dahulu dan yang akan datang, yang nampak dan yang tidak nampak. Siti Aisyah nampak berbunga-bunga dengan doa Nabi SAW, dengan pengampunan kepada sepanjang hidupnya diampunkan, dimintakan ampun oleh Nabi SAW. Kata Siti Aisyah ketika menampakkan kegembiraannya, baginda bersabda bertanya, Asyarurti ya Aisyah, kamu seronok wahai Aisyah? Kata Siti Aisyah, macam mana aku tak seronok dengan doa yang kau berikan kepada aku? Beliau bersabda, itu doa aku setiap malam untuk umat aku. Harapannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat kepada umatnya itu adalah berjalan di jalan yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Sallam. Ini kedudukan seorang insan yang tertinggi, yang kita memuji kepada baginda Rasulullah dengan harapan agar supaya kita pun dapat bahagian daripada fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Rasulullah. Fadilah yang kita harapkan di dunia dengan sentiasa kita terbimbing pada jalan baginda Rasulullah, dan juga di akhirat adalah untuk mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah. Tadi disebutkan memohon syafaat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata
baginda Rasulullah dalam Sahih Muslim, beliau bersabda, "Mathani wa mathalukum." Perumpamaan aku dengan kamu, kama tidak rajulin istauqada nara, umpama seorang yang menyalakan api. Faja'al al-farashu wal janadib, itu kalkatu, hayawan kalkatu, ketika melihat ada cahaya, dia menghampiri kepada cahaya itu. Orang yang berdiri di hadapan api itu menepis kepada kalkatu supaya pergi jauh karena khawatir terbakar dan dengan api yang menyala. Kata baginda Rasulullah, wa inni akhirum bihujazikum, aku nanti yang akan memberikan syafaat kepada kamu dengan menarik bahagian daripada kamu itu untuk diselamatkan, sementara kamu tatahakatuna ila nar, kamu banyak semua, banyak di antara kamu yang jatuh ke dalam neraka, aku yang akan mengambil daripada kamu. Kata seorang al-Afiq al-Hujaz, itu adalah bahagian pinggang sini, kita nak letak tadi pinggang, bahagian sini, ini yang akan diambil oleh Nabi SAW agar supaya pegangannya itu mantap dan tidak lepas kalau dipegang, karena itu memang tempat meletakkan pegangan yang begitu hebat dan kuat. Demikian Rasulullah SAW. Tidak lupa di masa hidupnya, tidak lupa di masa beliau dalam keadaan sakaratul maut, dan tidak lupa ketika beliau berada di barzakhnya, dan tidak lupa kepada umatnya ketika beliau berada di padang mahsyar nanti. Dan ya Rasulullah, aina ajidu, kata Anas bin Malik, ya Rasulullah, nanti di hari kiamat aku nak jumpa engkau di mana, nak cari engkau di mana. Dan kata baginda Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, di hari kiamat nanti orang akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang dan tak ada apapun satu helai kain yang menutup tubuhnya. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, macam mana kita boleh nampak aurat satu dengan yang lain? Kata baginda, al-amru akbar min dalik, perkara lebih hebat daripada itu, dan tak terfikir kepada benda-benda yang lain sementara berada di padang mahsyar pada waktu itu. Maka dia bertanya Anas, ya Rasulullah, kalau begitu di mana aku nak cari engkau dalam keadaan seperti itu? Baginda bersabda, indah surah. Surah. Wa imminkum illa wariduha, kana dharika ala rabbika hatma maqdiyya. Kamu pasti akan melintasi kepada as-surah. Di situ aku akan berdiri untuk memberikan syafaat. Dan kalau tak jumpa engkau di sana, gal indal mizan, di tempat timbangan. Kalau tak jumpa di timbangan, indal haud, dalam telaga, aku tidak akan terlepas daripada tiga tempat itu untuk memberikan syafaat dan memberikan minuman kepada orang yang datang kepada aku nanti di hari kiamat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan perhimpunan kita di tempat ini, untuk dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan dan kemantapan iman kita kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diilhamkan kebaikan kepada kita untuk datang di tempat ini, memuji kepada Allah dan berselawat kepada baginda Rasulullah, ditanamkan di dalam hati dan sanubari kita kecintaan untuk berzikir menyebut nama Allah dan berselawat kepada baginda Rasulullah dan meneladani kepada akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kita juga berdoa kepada Allah sebagaimana kita disuruh oleh Allah untuk berdoa, dan sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, sesiapa yang berdoa dan menadahkan tangan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala malu untuk mengembalikan tangan yang ditadahkan kepada Allah kembali dengan tangan kosong. Ya Allah, kami memohon kepadamu sebagaimana engkau suruh kami untuk berdoa. Engkau menjanjikan kepada kami bila mana kami menadahkan tangan kepadamu, engkau malu untuk mengembalikan kami dalam keadaan tangan kosong. Maha suci engkau untuk menghampakan kami sementara engkau adalah Tuhan yang tidak pernah menghampakan sesiapa yang mengharap dan berdoa kepadamu. Ya Allah, ampunkan dosa kami, rahmati kami, bimbinglah kami, berikan hidayah kepada kami. Ya Allah, engkau jadikan orang yang dekat kepadamu, orang yang banyak berzikir kepadamu, jadikan kami golongan orang-orang adzakirin Allah. Ya Allah, engkau hampirkan hambamu kepada Nabi kekasihmu dengan memperbanyak berselawat kepadanya, jadikan kami orang yang hampir kepadanya, jadikan kami orang yang meneladani kepada akhlaknya, jadikan kami orang yang berjalan dalam ajaran dan panduan dan bimbingannya ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami mempunyai hajat yang engkau maha mengetahui akan isi hati kami, akan hajat dan keperluan kami. Tunaikanlah sementara kami masih berada di tempat ini dengan dihampiri ramai para malaikat yang engkau janjikan malaikat akan datang kepada majelis-majelis seumpama ini untuk mengaminkan doa yang kami pohonkan kepadamu. Amin kepadamu dengan aminnya semua yang hadir dan aminnya makhluk yang kami tidak nampak, agar supaya engkau kabulkan harapan dan doa kami, agar supaya engkau angkat derajat kami, agar supaya engkau dekatkan kami, agar supaya
mengetahui itu membawa kebaikan kepada kami ya Rabbal Alamin. Berkati kepada penganjur, kepada majlis program ini dengan ganjaran yang besar daripadamu ya Rabbal Alamin. Hanya Engkau yang mampu membalas kepadanya. Panjangkan umur Habib Syekh, amin, segah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan beliau kunci kepada kebaikan, agar supaya ramai lagi umat Nabi Muhammad yang kembali kepada jalan Nabi Muhammad, untuk mencintai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa taqabbalna min ba'dihi tahawwuran ma'suma wa la ana wa la minna wa la hawalaina shadiyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal janna wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa 'anahum 'alayh wa fitna lil khair wa 'inna 'alayh wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.